Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat bekerja. Jumpa lagi di AgroToko Channel. Pada video kali ini kami dari tim AgroToko akan membagikan trik bagaimana cara menanam pohon pisang putri, yaitu pohon khas daerah Gembong. Di daerah pegunungan lereng Muria biasanya banyak terdapat sekali pohon pisang putri. Pohon pisang putri ini juga banyak dijumpai di kawasan wisata Colo dan pasar Gembong tentunya. Langsung saja kita praktek saja, mulai dari mempersiapkan bibitnya. Ini ada bibit pisang putri, pohonnya begini ya. Ciri-ciri daunnya kayak ini, bisa dilihat ya. Nah, kemudian batangnya kayak begini. Nah, ini sudah perbanyakan dari bonggol pisang putrinya atau tunas anakan dari indukannya yang sudah di polybag untuk mempermudah pemindahan ke lahan. Oke, yang pertama kali kita siapkan, kita pilih lahan dulu, yang pilih lahan yang terbuka, yang artinya sinar dapat sinar mataharinya dapat menyinari lahan tersebut. Kita pilih tanah yang akan kita lubangi, karena harusnya ini dilubangi dulu seperti ini untuk memberikan media atau memberikan tempat pertumbuhan akar yang cepat dan bagus. Nanti akar cepat berkembang akarnya dan pertumbuhannya sangat cepat. Oke, langsung saja ya Pak Dul, kita tanam pisang, pohon pisang ini dengan bacaan bismillah. Dan sebelum kita tanam, hendaknya lubangan ini sudah kurang lebih satu mingguan ya, sudah diisi dengan kompos. Kemudian dicarup dengan menggunakan dicampur. Tujuannya tidak lain adalah agar medianya bisa tercampur dengan tanah yang baru. Timbun dengan tanah.
Ya, cukup sekian cara menanam pohon pisang di lahan. Terima kasih. Salam dan semangat bekerja.